Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ananda Salih Salihah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda Salih Salihah selalu berada dalam keadaan sehat dan semangatnya, apalagi dalam mempelajari Al-Quran, semangatnya tidak boleh surut. Baik, Ananda Salih Salihah, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan Bu Mila. Mudah-mudahan Ananda Salih Salihah tidak bosan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa segera belajar bersama secara langsung, secara bertemu. Jangan lupa selalu berdoa ya Ananda Salih Salihah, supaya kita bisa segera belajar di rumah. Amin. Oke, Ananda Salih Salihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tahsin, yaitu masih tentang membaca huruf hijaiyah sambung. Tapi di sini huruf hijaiyah sambungnya ada harokat kasroh, fathah, dan dhammah. Nah, nanti kita akan belajar membaca bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena ketika kita berdoa, maka Allah insya Allah akan berikan kemudahan pada kita dalam menerima ilmunya. Baik, langsung saja kita akan mulai. Tapi sebelum itu, Ananda Salih Salihah, Bu Mila ingin mengajarkan kalian untuk membaca ta'awudz dan basmalah yang benar ya, insya Allah. Masih ada anak-anak yang membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrohim. Nah, itu betul salah ya? Itu salah ya, Nak, karena panjang pendeknya itu belum tepat. Insyaallah Bu Mila akan coba contohkan ya. Ananda Salih Salihah boleh mengikuti. Bu Mila akan mencontohkan dengan menggunakan irama Bayati Kurtubi. Mudah-mudahan Ananda mudah ya untuk mengikutinya. Oke, mari kita membaca ta'awudz dan basmalah. Dengarkan ya nak, nanti boleh diikuti. Satu, dua, tiga. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yuk kita bersama-sama. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu ya. Sekarang baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhirnya panjang ya, 6 harokat. Alhamdulillah, semoga Ananda bisa mengikuti dengan baik dan mudah ya. Amin. Nah, sekarang langsung saja ke materinya. Silahkan Ananda Salih Salihah dibuka halaman 23. Di sana
kita akan membaca huruf-huruf hijaiyah sambung berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Sudah siap? Yuk kita baca bersama ya. Ingat ananda salih-salihah, di sini huruf-hurufnya semua dibaca pendek ya. Nanti Bu Mila baca satu kali, ananda ikuti ya. Oke, kita tahu dan basmalah lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaka, silakan. Syafi'ah. Sana'a. Buyina, ikuti ya. Faqiha. Kathura. Dolala. La'ana. Nasaha. Sami'a. Ghufira. Saluha. Qatala. Sahaba. Sakhata. Duriba. Na'ima. Fashala. Bala'a. Lahaba. Hafidha. Balidhu. Nuzila. Haramu. Nah, seperti itu. Sekarang silakan dibuka halaman 24. Kita baca kembali bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baca basmalah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nidhamu. Karimu. Ghufiro. Ruhama. Basaru. Qaribu. Hanu'a. Khasiru. Tawilu. Wahidu. Hadiyu. Rufi'u. Su'ila. Dhakiru. Nahiyu. Umiro. Nafisu. Udiro. Khariju. Nadiru. Sami'u. Salima. Hasuna. Syahida. Seperti itu ya. Alhamdulillah, ananda salih-salihah insyaallah bisa mengikuti dengan baik dan mudah. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Mari kita bersama-sama melepaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih ananda salih-salihah. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.